Jakim mengambil serius laporan berhubung pelibatan pegawainya dalam aktiviti politik. Malah Jakim tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan tata tertib terhadap pegawai yang didapati melanggar sebarang peraturan. Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran menandatangani memorandum persefahaman dengan Changsha Environmental Protection College, Hunan, seiring memperkasa bakat tempatan di kalangan golongan graduan pendidikan tinggi dan latihan TVET. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan persembahan budaya dan aerobatik. Bendera Sang Merah Putih dan naskah proklamasi turut diarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.